Halo guys, salam otomotif. Bertemu lagi bersama saya, Jibran, dan teman saya, Viko. Kami adalah peserta kegiatan training 12 hari yang diselenggarakan oleh Mitsubishi Kindri. Jadi kami bakal sedikit nge-review selama kegiatan kami di sini. Jadi mau tahu kelanjutannya? Oke guys, jadi sebenarnya di sini dalam kegiatan ini kami sebenarnya diwajibkan buat pakai tangga. Tapi untuk kesempatan kali ini mungkin kita bisa lagi buat fasilitas hotel ini. Oke, lanjut. Jadi sekarang kami udah di dalam lift. Setelah ini kami bakal menunjukkan fasilitas yang telah diberikan MMKI sendiri ke peserta training, yaitu di antaranya ada saya dan Viko ya, sebagai peserta. Oke, lanjut. Oke, di sini kita akan sedikit mereview tempat biliar di sini waktu kita weekend ya, waktu hari Sabtu dan Minggu. Ini fasilitas yang diberikan sama MKI di sini. Di sini di program ini. Di sini ada tempat biliar, di situ ada tempat karaoke. Oke. Sepi ya karena yang lain lagi pada makan. Ya, oke. Kita lanjut ke kamar. Jadi di sini kamar yang diberikan ke kami itu di antaranya ada di lantai 5 dan 6. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar. Oke. Come on. Tadi agak terlupa ya, di sini juga ada fasilitas tempat gym, juga ada tempat fitness ya, sama buat main bench-nya juga ada. Nih, guys. Ini lumayan lah, ada treadmill, ada angkat-angkat beban, ada bicycle-bicyclean itu apa dan sebagainya. Oke, ada teman kita nih. Bro, wait. Jadi ini teman kita yang mengikuti MMK ini. Makan dulu bos. Makan dulu bos, biar enggak kusam. Oke, siap-siap. Makan dulu biar enggak kusam. Enak-enak. Jadi di sini ini lantai rumah. Ini makanan pada di sini kita menggunakan tangga karena mungkin kebijakan dari sini memang harusnya pakai tangga, karena kita di sini kan berlima puluh lima orang yang diantaranya ada dari Wonosobo, Balingga, Kebumen, Valeri, dan Yogyakarta. Oke, di sini juga ada tempat buat meeting, buat diskusi, juga buat bisa buat santai juga. TV sama terus biasanya ini di sini tempat untuk pembina kita. Oke, habis ini kita bakal naik tadi ke lantai 6 buat ngecek fasilitas yang ada di atas. Oke, lanjut. Ya, oke. Jadi buat dari lantai 5 ke lantai 6 kita pakai tangga. Terus di sini tangganya keren nih, ada view-nya di sana. Jadi ini kawasan Hyundai Industry. Di sini banyak kawasan-kawasan buat ya industri-industri. Oke, kita lanjut ke kamar. Di sini ada ruang diskusi lagi, ruang kumpul atau ruang, intinya ini koridornya lah. Ini buat kumpul-kumpul ketika disuruh buat kumpul, kita biasanya kumpul di sini. Juga buat diskusi. Nah, kita juga dibagi beberapa kelompok, jadinya kita kayak persiapan jalan dan sebagainya, kita persiapan di sini. Terus sedikit mengenai kamar. Jadi kini di sini kita pakai aksesnya kartu, bukan kunci. Ini kartunya. Ini atas nama Barasaki. Ini kamar sebelah, enggak tahu punya teman dipinjam gitu ya. Karena kartu saya ketinggalan. Oke, enggak usah banyak basa-basi, langsung aja masuk. Yuk. Ya, jadi kami di ini di kamar 603. Kamar 603 aksesnya pakai kartu. Jadi caranya tinggal ditempel di sini. Kita buka. Masih gelap guys. Nih, tancap sini. Oke, itu doang.
Jadi ini pemandangan kamarnya, karena di sini cowok-cowok semua dan rata-rata dari desa lah ya, dari kampung. Jadi ya beginilah pemandangannya, ala kadarnya. Tapi nggak apa-apa. Justru ini yang menambah kehangatan kita di sini. Dan di sini kita nggak satu sekolahan satu kamar, tapi kita di random, di mix di sini. Jadi dari beberapa sekolah yang diantaranya ada 5 sekolah itu, kita campur di sini. Nah dari situ arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita tadi udah jalan-jalan ke lantai 5, ke lantai 6, lihat fasilitasnya semua. Oke, kita juga bakal kasih video cuplikan kegiatan kita sehari-hari di sini.
akan berlalu. Ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam. Pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu, ku harap akan pergi lewat.